Halo, assalamualaikum. Jadi kita kedatangan satu paket. Jadi ini isinya yellow fancy. Kita udah siapin baru 10 kolam yang udah kita rakit untuk kolam terpal. Dan kita sedang upgrade indukan. Jadi gua ngambil indukan ke salah satu breeder yaitu yellow fancy. Karena kita akan perbanyak semua jenis. Jadi akan ajak semua jenis kolam di sini bertahap. Dan khusus ini kita akan unboxing. Jadi buat kalian yang penasaran ikannya kayak gimana, tonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Galaxy Co Indonesia. Kebetulan baru banget datang, jadi kita akan langsung unboxing. Masih fresh ya nih. Ini gue beli sepasang, karena untuk dapetin terusannya gue sepasang dulu. Nanti kalau misalnya udah selesai, kita akan breed lagi dengan indukan yang berbeda. Jadi biar diperbanyak dulu di sini. Baru pertama kali ngebreed ataupun main jenis yellow fancy ya, karena gue memang fokusnya di Galaxy Multi. Tapi kalau sekarang hampir semua akan gue mainin. Jadi karena kita untuk kapasitas diperbanyak, jadi semua jenis akan kita mainin. Dan insya Allah untuk support seller-seller juga akan kita support ya nih. Ini hidup pak, juga itu. Nanti kita akan cek di di solitaire foto. Ini banding, jadi ngelis hitamnya tuh rapi. Ini jantannya, ini betinanya. Telurannya udah banyak banget ini. Kita akan ngecek di solitaire foto ya, buat ngecek form dan juga untuk bukaan ekor dan juga lainnya. Jadi buat kalian kalau misalnya pengen sepasang Galaxy Koi multicolor, siap kawin, langsung ke WhatsApp, hubungin WhatsApp di deskripsi. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang, dan jangan lupa follow Instagram Galaxy Koi Indonesia, karena setiap minggu ada giveaway, dan kebetulan hari ini ada giveaway di Galaxy, di Instagram Galaxy underscore Koi underscore Indonesia dot official. Buat kalian yang belum follow, follow sekarang juga. Kita akan cek langsung di solitaire foto ya, Ani. Nih ya, kita udah taruh di solitaire selfie. Ini solitaire legend, jadi ini udah 2 tahun solitaire nggak pernah dicuci, jadi lumutannya kita cuman bersihin depannya aja. Disebutnya ini solitaire legend, jadi kita nggak perlu pakai watermark tulisan. Tapi orang-orang udah pada tahu kalau solitairenya lumutan kayak gini, berarti di Galaxy Co Indonesia. Nah ini kita beli sepasang, alhamdulillah yellow fancy-nya full banget telurannya atau female-nya. Tapi kita akan ngefullin lagi, kemungkinan akan kita breed mungkin bareng sama yang lain, karena gua nggak pernah ngebreed satu pasang doang lah. Jadi gua ngebreed tuh sekali ngebreed 15 pasang, 20 pasang, jadi sekaligus. Ini enak banget tuh, female-nya juga bukaan ekor juga aman, jadi badannya juga aman, nggak nyendok tuh. Pisang kuning ini nih, kita baru beli sepasang ini. Tuh. Enak ikannya, alhamdulillah tuh. Bukaan ekor aman, 180 derajat. Jadi nggak ngeron, nggak bulat. Warnanya juga kuning, kuning pekat. Kuning-kuning ini ya, kuning yellow, kuning pisang lah. Tuh. Di ngelis itunya juga balance, tapi di analnya kurang ini. Di analnya kurang hitamnya. Kurang dikit. Ini enak banget ah. Kita akan breed kemungkinan semingguan lagi, karena telurannya udah banyak. Takutnya kalau belum di breed dia buang telur kalau udah ngefull. Nah kita akan breed, nanti kita akan update ini sepasang yellow fancy. Dan buat kalian yang pengen sepasang Galaxy Koi multicolor, langsung ke WhatsApp atau enggak hubungin gue di Instagram. Dan ini kita udah update mood indukan satu pasang yellow fancy startle dapatnya nih. Jadi buat kalian, terima kasih banyak yang udah tonton video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Jangan lupa bantu channel untuk 100.000 subscriber. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Sehat-sehat buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.